IPS, ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan forum kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi adanya berbagai persamaan negara-negara di Asia Tenggara. Unsur-unsur persamaan itu meliputi persamaan keadaan alam atau geografis, persamaan dasar kebudayaan, dan persamaan nasib. ASEAN terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Satu negara yang berada di Asia Tenggara tapi tidak masuk ke dalam negara ASEAN adalah Timor Leste. Berdasarkan letak geografis, negara ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Keseluruhan wilayah daratan dan perairan ASEAN hampir imbang. Luas daratan adalah 4.812.000 km kuadrat dan perairannya seluas 5.060.100 km kuadrat. Satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki laut adalah Laos. Berdasarkan astronomis negara-negara ASEAN terletak pada 26 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 93 derajat BT sampai 141 derajat BT. Dengan demikian, beberapa negara di ASEAN berada di wilayah utara. Satu-satunya negara yang tidak beriklim tropis adalah Myanmar karena memiliki 4 musim. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Anggota ASEAN yang secara geografis terletak paling utara dan paling barat adalah Myanmar. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain berdasarkan letak geografis. ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan dua benua yaitu Asia dan Australia. Anggota ASEAN yang semua wilayahnya berupa daratan adalah Laos. Dapat kita rangkum, ASEAN adalah kependekan dari Association of Southeast Asian Nations yang beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.